airnya lagi lagi ya. Nah, kalau ini kan kalau biasanya kalau air kan disemprot, kalau ini ya ditaburkan sih. Ditaburkan. Itu setiap tanaman pagi, sore. Karena ini organik jadi dia menambah berkembang gitu, lebih ke berkembang dalam tanaman. Jadi cara pemakaiannya ditaburkan saja gitu ya. Apakah ada pembatasan pohon apa saja gitu untuk pupuk telur ini atau tidak? Tidak ada sih. Jadi semua jenis pohon. Karena dia kan organik. Kembang bisa ya? Kembang ya, pohon-pohon kembang. Pohon. Kalau bunga mawar bisa enggak? Mawar kembang ya? Bisa ya? Baik pemirsa, Ibu Retno, pembesut pembuatan pupuk dari telur. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk kesuburan tanaman. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih Ibu Retno.